Tadi saya menyampaikan keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Intinya pihak kepolisian ingin memastikan apakah semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah kota, apakah langkahnya sudah sesuai. Dari pihak UMI juga, apakah sudah sesuai? Saya lihat arahnya ke sana. Jadi pihak kepolisian fokus kepada aspek aturan, kepada aspek protokol kesehatan. Berapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh pihak kepolisian? Ada sekitar 14 pertanyaan yang fokus khusus ya, terkait dengan keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit UMI yang saya jawab. Saya juga membaca rilis dari pihak Rumah Sakit UMI kemarin. Dari kesempatan ini tadi saya perlu untuk mengkoreksi dan menambahkan ya beberapa hal untuk melengkapi rilis dari UMI tersebut. Ada yang saya koreksi dan ada yang saya tambahkan. Tambahkan apa, Kang? Saya kira itu saya percayakan kepada proses hukumnya. Saya tidak mau masuk ke masalah substansi. Tapi pada intinya begini, teman-teman media, langkah Satgas itu sama ke semua. Ketika Rumah Sakit Azra ada kasus, langkah kita pun sama, pastikan bahwa semua sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Mitra 10 juga begitu, Jogja juga begitu, RSUD juga begitu, ketika RSUD ada yang positif juga begitu. Saya juga. Ya. Nah, jadi ya termasuk ketika saya waktu itu kan berlaku semua. Nah, artinya langkah kami fokus ke sana. Jadi ini pembelajaran yang baik untuk semua. Apa sejauh mana kewenangan pemerintah, sejauh mana tugas dan kewajiban rumah sakit, dan sejauh mana hak pasien, itu harus paham semua. Jadi saya kira proses hukum ini sangat baik untuk memastikan apakah semua sudah sesuai? Ya termasuk saya. Saya kan juga diperiksa. Ya. Apakah langkah saya sudah sesuai atau belum dengan tupoksi dan kewenangan? Apakah saya melampaui kewenangan atau tidak? Ya biarkanlah hukum yang berbicara. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.